الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا ربي يسر ولا تعسر وأتم بالخير أما بعد. Masyarakat Roh Timur dan Barat. Masyarakat Roh Timur dan Barat termasuk tanah jajahan mereka Syam dan Mesir adalah beragama Kristian. Pada peringkat awal, mereka berpegang dengan agama Tauhid dan menganggap Nabi Isa AS adalah hamba dan pesuruh Allah. Namun kemudiannya, mereka telah membina agama Nabi Isa AS sehingga ia menyeleweng dan sesat. Mereka pula berpecah kepada dua golongan, iaitu Ortodoks dan Katolik. Setelah itu muncul pula golongan Protestan. Mereka bukan lagi menjadi mazhab dalam agama Kristian, tetapi telah berubah menjadi agama-agama yang berasingan dan saling bermusuhan, dan saling bermusuhan pula antara satu sama lain. Setelah itu diikuti pula dengan penyelewengan akhlak, politik dan lain-lain dalam masyarakat. Mereka membina agama yang dibawa oleh Nabi Isa menjadi agama syirik. Masyarakat Yahudi. Masyarakat Yahudi sama juga dengan masyarakat yang dibicarakan di atas. Mereka merupakan masyarakat yang diberikan kelebihan oleh Allah menerusi perutusan Nabi Musa AS sebagai Nabi yang menyelamatkan mereka daripada kesesatan dan kekaman Fir'aun. Tetapi tidak lama selepas itu, mereka mula menjadi masyarakat yang tidak boleh dijadikan teladan dan ikutan yang baik. Al-Quran menyatakan sifat-sifat mereka yang jahat terhadap agama Allah Subhanahu wa taala, termasuk terhadap risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, jadi masyarakat Rom dan juga masyarakat Yahudi, ini sebahagian bentuk-bentuk keadaan-keadaan kesesatan yang berlaku kepada setiap masyarakat, setiap golongan, setiap generasi. Mereka ada bentuk-bentuk syirik yang tersendiri. Bagaimana cara mereka mensyirikkan Allah? Mereka menjadi kafir macam mana? Antara umat Nabi Muhammad, umat yang terdahulu, semua berbeza. Tetapi maksud yang satu, maksudnya mereka tidak telah menganggap ada Tuhan yang lain, ada kuasa yang lain daripada Allah. Jadi dalam kepelbagaian mazhab ini, apa dia, bangsa, golongan, kaum manusia ini mempunyai cara bentuk kesyirikan yang berbeza, cara kafir yang berbeza. Hakikatnya kafir lah juga, cara syirik yang berbeza. Okey, terus firman-Nya, "Afatasma'una an yu'minu lakum wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun." Maksudnya, sesudah kamu wahai Muhammad dan pengikut-pengikutmu mengetahui tentang kerasnya hati orang-orang Yahudi itu, maka bolehkah kamu menaruh harapan bahawa mereka akan beriman kepada seruan Islam yang kamu sampaikan itu? Padahal sesungguhnya telah ada satu puak dari mereka yang mendengar kalam Allah Taurat, kemudian mereka mengubah dan memutarkan maksudnya sesudah mereka memahaminya, sedang mereka mengetahui bahawa perbuatan itu salah. Jadi dalam ayat ini Allah Ta'ala sebut afatatma'una. Tama'a, ya tama'u apa makna? Kita selalu sebut tamak haloba. Orang Melayu pun dah sebut, oh ni dia ni tamak haloba tu. Apa makna tamak? Tamak tu apa dia? Salah satu perkara sifat yang dibenci dalam syarak. Tamak-tamak tu apa? Tamak haloba tu maknanya taukid. Apa makna tamak? Siapa boleh beritahu apa makna tamak? Ni cikgu-cikgu bahasa banyak ni. Apa dia? Rakus. Tak cukup-cukup. Tamak ni tak cukup-cukup. Maknanya terlalu gemar. Terlalu mempunyai keinginan yang besar. Tamak. Jadi Allah Ta'ala tanya, adakah kamu merasa tamak? Mempunyai keinginan yang besar, keinginan yang kuat? Itu bukan Hamzah
istifham ingkari dipanggil. Tak perlu kamu tamak, tak perlu kamu bersungguh-sungguh. Ayyuminu lakum, untuk mereka beriman kepada kamu, untuk mereka percaya kepada kamu. Jadi para sahabat Nabi nak sangat supaya orang-orang Yahudi ini bersungguh sangat, supaya nak orang Yahudi ini masuk Islam dan juga orang Nasrani ini. Sedangkan Allah Ta'ala kata waqad kana fariqum minhum, sesungguhnya adalah sebahagian daripada mereka, firqah, kumpulan daripada mereka. Di dalam tafsir Jalalain maknanya ahbaruhum. Ahbaruhum. Dikata di sini afata tamauna ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang yang beriman. Ayyuminu lakum ayy al-yahudu lakum, orang Yahudi supaya percaya kepada kamu. Wa qad kana fariqum, yakni ta'ifatun minhum ahbaruhum, satu kumpulan daripada mereka. Allah Ta'ala kata ahbar, apa makna ahbar? Ulama-ulama mereka, pemimpin-pemimpin mereka. Allah Ta'ala sebut dalam ayat yang lain, iaitu dalam surah At-Taubah, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah, mereka menjadikan pendeta-pendeta mereka, ulama-ulama mereka, pemimpin-pemimpin mereka sebagai Tuhan selain daripada Allah. Maksudnya, mereka, apa yang diputuskan oleh pemimpin mereka, dalam kitab Taurat kata halal, pemimpin mereka kata haram. Mereka ikut pemimpin, mereka ikut ulama mereka. Maksudnya mereka mengubah hukum Allah Ta'ala. Dalam ayat ini Allah Ta'ala kata, adakah kamu tamak sangat nak mereka beriman kepada kamu? Maknanya istifham ingkari, tak sepatutnya kamu tamak bersungguh untuk mereka beriman kepada kamu, kerana sebahagian daripada mereka itu ulama-ulama Yahudi. Yasma'una kalam Allah, mereka mendengar ayat-ayat Allah, kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selepas mereka dengar, summa yuharrifunahu, mereka pesongkan, mereka ubah ayat-ayat Allah, kalam-kalam Allah, firman-firman Allah, hukum-hukum Allah. Min ba'di ma aqalu, setelah mereka faham. Perangai Yahudi ni, dia dengar, dia tahu itu kalam Allah, hukum Allah, perintah Allah. Setelah dia tahu, dia faham, lalu ketika itulah dia ubah. Tengok perangai orang Yahudi ni, jahat tak jahat? Setelah dia dengar, dia faham, dia ubah. Wahum ya'lamun, dalam keadaan, hal keadaan mereka itu mengetahui itu hukum Allah, tapi mereka sanggup ubah. Di antara apa yang mereka ubah, apa dia yang mereka ubah? Mereka ubah di antaranya, selain daripada hukum Allah, sifat-sifat kenabian. Sifat-sifat Nabi ini disebut di dalam Injil, di dalam Taurat. Nabi ini ketinggian dia sekian-sekian. Warna kulit Nabi macam ni, mata Nabi macam ni, bidang dada Nabi macam ni, Nabi berjalan macam ni, rambut Nabi macam ni, semua secara terperinci. Tujuannya supaya umat Islam akhir zaman yang sentiasa menunggu-nunggu ketibaan Nabi ataupun kemunculan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tengok Nabi ni terus beriman. Allah Ta'ala telah berjanji di dalam Taurat dan di dalam Injil, Allah Ta'ala akan utuskan seorang Nabi akhir zaman. Nama dia sekian-sekian, nama Nabi Muhammad, sifat dia begian-begian. Jadi ada di kalangan Yahudi Nasrani ni orang yang jujur, orang yang ikhlas, pengikut bawahan mereka, pengikut bawahan yang tak ada kepentingan. Duk tunggu-tunggu lah, bila nak muncul ni? Bila muncul saja Nabi akhir zaman, kerana mereka, nenek moyang mereka yang ikhlas, yang jujur, memang beriman kepada Nabi Musa dan juga Nabi Isa. Jadi anak cucu mereka ni yang mempunyai keikhlasan, duk sentiasa menunggu yang tak ada kepentingan ini, yang mereka merupakan orang awam daripada kalangan Yahudi, nak beriman. Tetapi bila Nabi lalu di hadapan mereka, mereka tak kenal, kerana sifat kenabian telah diubah di dalam Taurat dan di dalam Injil. Inilah yang Allah Ta'ala gambarkan dalam Al-Quran. Sifat-sifat Nabi itu diubah. Sebab apa diubah? Siapa yang ubah? Ulama Yahudi dan juga Nasrani. Sebab apa mereka ubah? Mereka dapat upah daripada musyrikin Mekah, pemimpin-pemimpin Mekah, supaya kalau orang beriman kepada Nabi, pengaruh mereka akan merosot. Seorang demi seorang akan tinggalkan kafir, tinggalkan pemusuh kafir. Mereka kehilangan pengaruh, lalu diupah. Jadi bila diupah, mereka ubah kita supaya orang tak beriman.
Kalau mereka kenal sebahagiannya, memang akan beriman kepada Allah, menerima Nabi sebagai sebagai rasul yang diutuskan oleh Allah. Okey, terus. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Fawailul lilladheena yaktubuna al-kitaaba bi-aydihim, thumma yaquluna hadha min 'indillahi liyashtaru bihi tsamanan qalila. Fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun." Maksudnya, kecelakaan besar bagi orang-orang yang menulis kitab Taurat dengan tangan mereka, lalu mengubah kalam Allah dengan rekaan-rekaan mereka. Kemudian mereka berkata, ini ialah dari sisi Allah, supaya mereka dengan perbuatan itu dapat membeli keuntungan dunia yang sedikit. Maka kecelakaan besar bagi mereka disebabkan apa yang ditulis oleh tangan mereka, dan kecelakaan besar bagi mereka dari apa yang mereka usahakan itu. Jadi, apa makna fawailul? Fawailul lil musallin, fawailul lil ladzina yaktubuna al kitaba bi aydihim, wailul lil aqabi minan nar. Apa makna wail? Sebahagian terjemahan ulama tafsir menyebut wail maknanya ceraka ataupun binasalah. Sebahagian daripada ulama tafsir menyebut wail wadin fi jahannam. Wail itu maknanya suatu lembah yang berada di dalam neraka jahanam. Dan satu pendapat ulama tafsir yang lain menyebut adalah jabal, suatu gunung yang berada dalam neraka. Apa maksud? Ini sebagai suatu ancaman bagi orang yang menulis kitab dengan tangan-tangan mereka lalu menganggap ianya daripada Allah. Mereka akan dicampakkan ke dalam wail, di dalam satu lembah di dalam neraka. Ada yang katakan dicampurkan di atas gunung yang penuh dengan api di dalam neraka. Ha. Bagi mereka yang menulis kitab dengan tangan-tangan mereka, ulama Yahudi ini tulis kitab dengan tangan-tangan. Summa yaquluna hadha, kemudian mereka berkata ini min indillah, daripada sisi Allah. Setelah tulis itu, mereka pergi ke pasar-pasar sebagaimana yang dilaporkan oleh ulama-ulama tafsir, mereka kata ini kitab Allah. Ha? Ini kitab Allah daripada Allah Ta'ala, belilah. Oh, orang pakai beli eh? Sebab bila kitab Allah satu sebagai sumber rojakkan, nak tahu segala maklumat, segala ilmu, hukum makan, tengok dalam kitab. Ini kitab hadza min indillah. Di mereka jual itu liyashtaru bihi samanan qalila, untuk menjual, untuk memperolehi harta benda yang sedikit. Apa maksud? Ulama kata mereka jual tu mahal, dan mereka dapat imbuhan tu pun besar. Tetapi nak dibandingkan dengan ganjaran di akhirat, pahala di akhirat, habuan di akhirat, nikmat di akhirat lebih besar daripada apa yang mereka tipu di atas dunia. Kalau mereka jujur, mereka akan dapat pahala yang besar. Syurga yang penuh dengan kenikmatan, balasan yang berlipat ganda. Lebih hebat daripada apa yang mereka kecapi, yang mereka peroleh di atas dunia. Sebab tu Allah Ta'ala kata dengan harta benda yang sedikit, bukan sedikit. Di sudut nilaian dunia memang banyak. Tetapi sedikit di sini berasaskan kepada nilaian akhirat. Jadi rugi buat kerja macam tu. Patutnya ganjaran mereka lebih besar kalau mereka bercakap jujur. Oh, pergi ke pasar-pasar, kan mereka jual kitab yang mereka tulis dengan tangan mereka. Mereka kata ini diturunkan oleh Allah. Ini firman Allah. Kitab yang datang daripada Allah. Maka wail, celaka bagi mereka. Ataupun satu lembah dalam neraka jahanam akan ditempatkan mereka. Mimma katabat aidihim, daripada apa yang mereka tulis dengan tangan-tangan mereka. Dan celakalah harga bagi mereka apa yang mereka usahakan. Apa yang mereka usahakan tu sia-sia, tak dapat faedah. Sepatutnya mereka diberi ganjaran yang besar apabila mereka bercakap tentang kebenaran. Dalam surah Al-Baqarah ada dua ayat pula yang Allah Ta'ala kata, selain daripada mereka mengubah, mereka juga menyembunyikan. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Jadi Allah Ta'ala kata sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan kebenaran yang berupa petunjuk yang kami sebut di dalam kitab, mereka sembunyikan hukum hakam Allah Ta'ala di dalam Taurat dan Injil, mereka itu dilaknat oleh Allah, dan semua makhluk melaknat mereka. Bukan kata Allah, malaikatnya, hayawan, tumbuhan, semua laknat golongan yang menyembunyikan kebenaran.
Jadi banyak sangat ayat yang Allah Ta'ala sebut tentang celaka orang Yahudi ini tulis kitab dengan tangan mereka. Dan Allah Ta'ala kata mereka ni memang jenis menyembunyikan kebenaran. Benar betul tak cerita. Tak cerita yang sebenar. Mereka sembunyi, mereka sorok daripada pengetahuan orang ramai. Tujuannya apa? Mereka dah sesat nak bagi orang lain sesat. Orang lain tak dapat maklumat yang betul. Okey, terus. Masyarakat Parsi. Negara Parsi meskipun telah menjadi kuasa besar dunia di samping Rom kerana tawaran keberadaan yang berjaya dicapainya, namun dia telah menjadi medan falsafah-falsafah karut yang mengajar manusia bersifat binatang. Antaranya ajaran Zoroaster. Ajaran ini mengharuskan berkahwin dengan kaum keluarga yang diharapkan berkahwin dengannya, seperti ibu, anak dan saudara perempuan sendiri. Maharaja yang jadir yang memerintah pada abad yang kelima telah berkahwin dengan puterinya sendiri. Di samping itu muncul ajaran Mazhab yang menghalalkan segala harta dan perempuan tanpa ada batasan sempadan. Maharaja Parsi pula masing-masing mendakwa dalam dirinya mengalir darah Tuhan. Sehubungan dengan itu, rakyat hendaklah menyucikan mereka tidak ubah bagaikan Tuhan. Rakyat hendaklah memuji mereka dan menganggap apa sahaja yang dilakukan mereka meskipun jahat adalah kebaikan dan kemuliaan. Semua rakyat dikehendaki memberikan ketaatan yang mutlak kepada raja sebagaimana yang diberikan kepada Tuhan. Masyarakat Parsi juga mengamalkan agama Majusi yang mengajar menyembah api. Padahal berdasarkan sejarah, mereka juga pada awalnya mengabdikan diri kepada Allah dan berada di atas landasan tauhid. Namun setelah berlalu masa yang panjang, mereka membelakangi petunjuk Allah SWT. Masyarakat Cina. Masyarakat Cina juga berada dalam kesesatan. Ajaran Buddha, Lao Tzu dan Confucius menjadi agama yang dianut oleh mereka. Ajarannya terpesong daripada ajaran tauhid yang sebenar. Ia mengajar menyembah sesama makhluk. Meskipun masyarakat Cina mempunyai tamadun yang tinggi, namun mereka jauh daripada agama Allah SWT. Mereka tidak mendapat petunjuk yang sebenar. Masyarakat Cina tidak boleh menjadi contoh dalam membetulkan segala aspek kehidupan manusia. Masyarakat India. Menurut Maulana Abu Hasan Ali Al-Dadawi, India juga mengalami keruntuhan akhlak dan masyarakat, dan ia telah melebarkan keruntuhan tersebut ke negeri-negeri jirannya. Masyarakatnya yang beragama Hindu mempercayai berbagai-bagai Tuhan dan lapisan-lapisan tertentu dalam masyarakat. Pada abad yang ke-6, berdasarkan yang tercatat dalam Veda, jumlah Tuhan yang diajarkan oleh mereka terlalu ramai dan mereka menambahnya dari semasa ke semasa. Jadi agama Hindu ni di antara agama yang pelik lah. Tuhan mereka ni daripada masa ke semasa ni bertambah di sudut jumlah dan bilangan. Jadi yang berapa di sudut hakikat ketuhanan mereka, Tuhan mereka berapa? Sebahagian mereka pun tak tahu pun. Tak tahu Tuhan berapa sebab terlalu banyak. Bila habis satu generasi, datang pula generasi yang lain. Jadi mereka cipta satu Tuhan pula. Mereka tentukan Tuhan mereka berapa dan nama-nama Tuhan. Ada pun orang Islam, Allah kita tahu, Allahu Ahad. Allah ni bersifat Esa, satu. Dan nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang disebut sebagai Al-Asma'ul Husna, Allah sendiri, dia yang letak lagi nama dia sendiri. Bukan manusia yang letak nama Allah, Allah Ta'ala sendiri. Ada pun agama Hindu dan agama-agama yang lain, mereka namakan, mereka tentukan berapa jumlah Tuhan mereka dan mereka menamakan nama Tuhan-Tuhan mereka. Jadi amat berbeza dengan agama Islam. Tuhan ditentukan oleh Tuhan sendiri, oleh Allah, berapa Allah Ta'ala itu menyebut dia Esa dan berserta dengan nama-nama dia. Okey, terus. Apabila setiap perkara yang dianggap menarik dilantik menjadi Tuhan, termasuk binatang yang tidak berakal, patung-patung, pemimpin dan pahlawan, Ia juga diselimuti dengan berbagai-bagai adat dan khurafat yang karut-marut dan menjadi amalan masyarakat. Industri pertunangan dan perhatian patung mendapat tempat yang begitu besar dan laris sekali pada pertengahan abad ke-6 dan ke-7 Masihi. Jadi tukang ni yang untung. Yang paling tukang ni orang engineer buat pertukangan, tukang kayu ni kan. Ahli perniagaan untung. Setiap kali orang apa dia, agama pemimpin mereka, sami mereka menambahkan bilangan Tuhan, kena buat satu Tuhan lain pula. Jadi ahli perniagaan untung. Macam orang apa dia, zaman kita sekarang ni orang mendewakan, mengagungkan capal kan.
Oh, kopiah capar. Orang ni jenis buat kopiah ha? Ridak capar. Niaga di pasar malam, ceramah-ceramah kan. Topiah dia ada lambang capar laku. Hak demo ni yang banyak saya bawakan hadis. Ustaz ceramah, oh mereka pun sambut. Rupanya kopiah lambang capar ni ada fadilat. Jadi yang sebarkan fadilat ni siapa dia pula? Peniaga-peniagalah. Ah bubuh di atas ridak dan sebagainya, semua jenis nak ambil untung. Islam ni jadi bahan perniagaan. Ha, jadi kita, sebab itu kita sekarang ni nak cari keaslian agama Islam. Semalam kita sebut apa? Mal Islamu illa kitabullahi wa sunnatu rasulillah. Tidak ada Islam itu melainkan berdasarkan kepada kitab Allah dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selain daripada itu, semua Islam berdasarkan kepada rekaan, andaian, ciptaan manusia, bukan daripada Allah. Okey, terus. Bahaya syirik. Dari segi bahaya syirik pula inilah membatalkan amalan. Okey. Bila telah kita telah dijelaskan kepada kita bentuk-bentuk syirik yang berlaku di zaman Nabi Nuh sampailah zaman yang berikutnya. Bentuk-bentuk syirik. Setelah itu, kita kena mengetahui dan memahami dengan lebih mendalam apakah bahaya syirik. Banyak amaran-amaran yang Allah Ta'ala sebut tentang syirik. Tak boleh syirik. Ha? Syirik ini besar kesalahannya. Apa bentuk kesalahan bahaya bagi orang yang melakukan perbuatan syirik? Okey, terus. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa laqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika la'in ashrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna min al-khasirin." Maksudnya, dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu wahai Muhammad dan kepada nabi-nabi yang terdahulu daripadamu. Demi sesungguhnya, jika engkau dan pengikut-pengikutmu mempersekutukan sesuatu yang lain dengan Allah, tentulah akan gugur amalanmu dan engkau akan tetap menjadi dari orang-orang yang rugi. Walaqad uhiya ilaika. Sesungguhnya telah diwahyukan kepada engkau dan kepada orang yang terdahulu sebelum engkau, sekiranya kamu melakukan syirik, nescaya terhapuslah amalan engkau. Di dalam tafsir Jalalain menyebut allazi amiltahu qabla syirki wa hadha khitabun ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya apa yang kau buat sebelum syirik? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum syirik ini apa amalan yang dia buat? Kita katalah sembahyang, puasa, zakat, haji, zikir dan sebagainya, itu amalan Nabi. Amalan-amalan yang Nabi lakukan, qiyamulail dan sebagainya. Semua amalan itu terbatal. Semua terhapus bila kamu melakukan syirik. Wal muradu minhu ghairuhu. Yang dimaksudkan di sini, yang dikenakan di sini bukan nak kepada Nabi itu. Bukan murad kepada Nabi itu. Bukan murad ataupun kehendak kepada Nabi itu. Ghairuhu, orang lain daripada Nabi. Sebab Nabi sekali-kali tidak akan melakukan perbuatan syirik. Karena Nabi adalah ismah dipelihara oleh Allah Ta'ala. Sebab itu dipanggil ma'asum. Maksum-maksum tu apa dia? Maksum tu apa dia? Bukan maksum dalam nama orang eh. Nama orang dalam kampung kita ke dalam masyarakat kita kan. Gelaran kepada seseorang maksum orang panggil. Lelaki paksum, bukan? Ini maknanya pemeliharaan Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi. Nabi bukan kata dosa besar, dosa kecil pun tak buat, apatah lagi syirik. Di sini juga ulama tafsir menyebut sebagai maknanya fardu takdir. Apa makna fardu takdir? Andaian, andai kata. Kalau kamu syirik, seluruh amalan kamu akan terhapus. Nabi sekali-kali tidak syirik, mustahil Nabi syirik. Sebab dia membawa agama tauhid. Melarang orang daripada melakukan syirik. Macam mana mungkin, bagaimana mungkin dia buat syirik. Tapi yang dimaksudkan di sini, para ulama kata orang lain, umat dia. Kalau Nabi pun, bila melakukan perbuatan syirik, boleh terhapus segala amalan, apatah lagi orang lain. Semua amalan-amalan itu terhapus. Jadi sebelum dia melakukan syirik itu, berapa puluh tahun dia punya ibadat? 50 tahun, 40 tahun, 30 tahun, 20 tahun, 10 tahun ibadat sebelum dia melakukan syirik. 50 tahun habis dia punya ibadat. Bila dia mengucap balik masuk Islam balik, baru kira semula pula. Tarikh dia mengucap, tarikh dia bertaubat, tarikh dia menyesal. Hak lepas-lepas, hak pahala dia menggunung tu tadi, semua habis.
Oh, ni di antara bahaya syirik ni. Yang kita nak kena faham betul-betul. Kalau tak kenal syirik ini, kita terdedah daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang boleh membatalkan syahadah kita, Islam kita, dan menghapuskan segala amalan. Yang pertama, hapus-hapus amalan. Segala kebaikan terhapus. Wala takunanna minal khasirin. Dan kamu akan jadi orang yang rugi. Rugi ni bila? Para ulama tafsir kata rugi ni di negeri akhirat, dihumbankan ke dalam neraka bersama dengan orang-orang kafir. Oh, rugi. Itu yang rugi yang paling besar. Sebab sepatutnya di akhirat itu manusia dimasukkan dalam syurga dengan penuh dengan kenikmatan. Sekarang ni dihumban dalam neraka hasil daripada perbuatan syirik. Syirik ni tak perlu banyak kali. Sekali dia buat satu perbuatan syirik, maka terhapus segala ibadat. Jadi syirik adalah inna syirka la zulmun azim. Syirik adalah merupakan suatu kezaliman yang sangat besar. Okey, terus. Menyebabkan dosa tidak diampunkan. Firman Allah Subhanahu wa taala, inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Wa man yushrik billahi faqad iftara ithman azima. Maksudnya, sesungguhnya Allah tidak akan mengampunkan dosa syirik maka sekutuhannya dengan sesuatu apa jua, dan akan mengampunkan dosa yang lain dari itu bagi sesiapa yang dikehendakinya menurut aturan syariatnya. Dan sesiapa yang mengsekutukan Allah dengan sesuatu yang lain, maka sesungguhnya ia telah melakukan dosa yang besar. Menyebabkan kekal dalam neraka jika tidak bertaubat. Selain daripada terhapus segala ibadat, dia kekal pula dalam neraka. Okey, terus. Firman Allah Subhanahu wa taala, laqad kafara allazina qalu inna Allah huwa al-masih ibn Maryam wa qala al-masih ya bani Israil a'budu Allah rabbi wa rabbakum innahu man yushrik billahi faqad harrama Allah alayhi al-jannata wa ma'wahu an-nar. Maksudnya, demi sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata bahawasanya Allah ialah Al-Masih Ibn Maryam, padahal Al-Masih sendiri berkata, wahai Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhan kamu. Bahawasanya sesiapa yang mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain, maka sesungguhnya Allah harapkan kepadanya syurga, dan tempat kembalinya ialah neraka, dan tiadalah seseorang penolong pun bagi orang-orang yang melakukan zalim. Membawa penghinaan. Syirik mengundang penghinaan kepada kemuliaan manusia dan menjatuhkan kedudukan dan statusnya. Allah Subhanahu Wa Taala telah menjadikan manusia sebagai pengimarah bumi, memuliakan dan mengajarkannya berbagai-bagai nama. Dia telah memudahkan kepada manusia segala apa yang ada di langit dan di bumi. Malah manusia dijadikan sebagai pemimpin di alam maya ini. Sayangnya terdapat dalam kalangan mereka yang jahil tentang hakikat ini, dan mereka telah menjadikan sebahagian daripada makhluk yang Allah jadikan sebagai kemuliaan untuk mereka sebagai tuhan, untuk mereka sebagai tuhan-tuhan yang disembah, ditunduk dan disujud selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. Maksudnya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah malam dan siang serta matahari dan bulan. Janganlah kamu sujud kepada matahari dan janganlah pula sujud kepada bulan. Dan sebaliknya, hendaklah kamu sujud kepada Allah yang menciptakannya. Kalau betullah kamu hanya beribadat kepada Allah. Apakah lagi bentuk penghinaan yang dilakukan oleh jutaan manusia kerana menyembah lembu yang Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan untuk kemudahan manusia dan dimakan oleh mereka setelah disembelih. Tiba-tiba ia dijadikan sebagai bahan yang disembah dan disucikan. Al-Quran menggambarkan kedudukan syirik yang bila tersebut dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Ada sebahagian daripada agama dalam dunia ni tak boleh makan apa? Daging lembu. Sebab lembu itu dianggap sebagai Tuhan. Sebab mereka mengatakan, sebab apa mereka menganggap lembu itu sebagai Tuhan? Ha?
Sebab apa? Ha, Syekh Harib. Dia kata, saya tak nak sebutlah nama ni sensitif kan. Di antara orang yang, di antara pemimpin-pemimpin yang mengasaskan agama, agama satu agama ni lah. Yang tengok live ni sama pula. Sebab orang ni dia suruh minta maaf, ada golongan suruh minta maaf. Mereka kata, kita susu, minum susu ibu kita. Bila ibu kita sakit, ibu kita, kita kena bawa ibu kita ke hospital. Kita kena rawat dia, ubat dia. Itu ibu kita. Bila kita minum susu lembu, lembu sakit, dia tak, tak minta pertolongan kepada kita. Sebab itulah kita perlu menganggap dia sebagai Tuhan. Dia tak bawa, dia tak suruh kita bawa ke hospital, nak, tak suruh kita rawat dia apabila dia sakit. Dia nak sebut macam mana? Dia lembu. Dia ada, di atas alasan-alasan yang macam ni lah, mereka menganggap bahawa lembu sebagai Tuhan. Dan ada negara-negara tak boleh sembelih lembu. Satu penghinaan. Kerana sembelih, menyembelih Tuhan dia. Sekarang ni pun di Malaysia, raya korban boleh tak buat di sekolah? Cuba nak dilarang, disekat kan? Kalau sembelih lembu maknanya sembelih Tuhan. Berapa banyak Tuhan. Dalam dunia ni berapa-berapa bilangan jumlah lembu? Ha? Banyak tak lembu? Tak terkira kan? Ha, banyak tu Tuhan dia. Sebab lembu dianggap sebagai Tuhan. Ha, lembu dianggap sebagai Tuhan dia. Jadi manusia bila sesat, dia tak kenal hakikat ketuhanan, itu yang jadinya. Lembu dianggap sebagai Tuhan, pokok dianggap sebagai Tuhan, patung dianggap sebagai Tuhan, matahari, bintang, bulan, semua dianggap sebagai Tuhan. Nampak benda yang pelik, benda yang mendatangkan suatu kebaikan, dianggap menggerungkan, dianggap menakutkan, lalu dipuja makhluk tersebut dan dianggap sebagai Tuhan, lalu disembah. Sebenarnya Tuhan-Tuhan ini, maknanya di antara ciri yang yang besar, ciri ketuhanan adalah mencipta. Lembu dia diciptakan, berhala diciptakan, dijadikan, bagaimana dianggap sebagai Tuhan? Mereka merahirkan kegurunan kepada makhluk yang mereka buat. Melahirkan kecintaan. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala sebut tentang perangai umat Nabi Musa alaihi salam. Bila mereka sembah, sembah apa semalam kita sebut? Sembah sapi kan, yang dibuat daripada emas. Lahu khuarun, yang bersuara. Allah Taala kata apa? Mula-mula berlakon sembah, mula-mula berlakonnya sembah, 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 belajar menyembah, belajar beribadat, tak rasa sebagai Tuhan pun. Tak menganggap pun sapi itu, anak sapi itu sebagai Tuhan, tapi bila sembah, 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 sembah sehingga mendatangkan kecintaan, kasih kepada sapi itu sebagaimana mereka kasih kepada Allah. Wa ushribu fi qulubihimul ajla bi kufrihim. Allah Ta'ala jadikan sembahan anak sapi itu sebatian di dalam diri mereka. Saya ketika saya belajar tafsir tafsir Barawi, Maulana saya tanya, sebab apa Allah Ta'ala tak kata wa uta'imu? Allah Ta'ala kata wa ushribu. Sebab apa? Bila kita makan, makanan yang masuk dalam maidah, maidah ni maknanya perut yang menyimpan makanan. Makanan kita tak bersentuh keseluruhan maidah kita. Tapi bila kita minum, air yang kita minum menyentuh seluruh maidah kita, tempat simpan makanan dan minuman. Maknanya telah menjadi suatu sebatian penyembahan kepada anak sapi. Tak boleh nak berpisah. Kalau bersipah, berpisah daripada satu hari tak sembah. Macam orang satu hari tak semayang macam mana? Rasa bersalah tak? Satu hari tak semayang. Bukan satu waktu tak semayang, satu hari tak semayang. Rasa bersalah tak? Bulan puasa, satu hari je kita ponteng puasa. Bersalah tak? Rasa berdosa, rasa bersalah, rasa masuk neraka. Mereka rasa bersalah kalau satu hari tak sembah sapi. Sebab dah jadi sebatian di dalam diri mereka menganggap sapi sebagai Tuhan. Wa ushribu fi qulubihimul ajla. Telah menjadi sebatianlah mereka ketika mereka menyembah anak sapi. Ha, ni duk anggap lembu Tuhan, jadi sebatian tak boleh, mesti kena sembah. Sembelih lembu tak boleh pun. Sebab sembelih Tuhan kami. Jual sebiji bulat tu tak apa, dia tak jual lagi. Ada juga kawan-kawan kita yang menganut agama tu, dia kata dia ni dah murtad. Dia orang pun makan juga lembu ni. Bila fikir tak pernah sabar dia anggap sebagai Tuhan. Lepas tu ada yang ambil taik dia tak atas kepala, minum air, kencing. Kencing lembu macam-macam kita tengok dalam video tu kan. Jadi mana itulah manusia bila sesat, itulah berlaku kepada mereka. Sebab apa?
mereka mencari, semua manusia mencari Tuhan dan nak mendampingkan diri kepada Tuhan. Tapi bukan semua manusia yang jumpa. Ada yang tersasar jauh daripada kebenaran sebab banyak menggunakan akal di dalam menentukan ketuhanan. Okey, terus. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Hunafa alillahi ghayru syirikina bih. Fa man yushrik billahi fa ka'annama harra minas samaa'i fa taqtahu at-tayru aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahih." Maksudnya, amalkanlah perkara-perkara itu dengan tulus, dengan tulus ikhlas kepada Allah, serta tidak mempersekutukan sesuatu pun dengannya. Dan sesiapa yang mempersekutukan sesuatu yang lain dengan Allah, maka seolah-olah dia jatuh dari langit lalu disambar oleh burung atau diumpankan oleh angin ke tempat yang jauh yang membinasakan, menjadi sarang khurafat dan kebatilan. Syirik sebenarnya merupakan sarang kepada khurafat dan kebatilan. Hal tersebut kerana orang yang meyakini kewujudan sesuatu yang boleh memberi kesan kesan pada alam maya ini selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, seperti binatang, jin, roh dan lain-lain, bermakna akalnya turut bersedia untuk menerima segala bentuk khurafat dan mempercayai segala cerita yang disampaikan oleh para pembohong. Oleh sebab itu, dalam masyarakat Arab musyrik, peranan yang dimainkan oleh tukang tilik, tukang bujuk, bomoh dan juga ahli sihir begitu laris sekali. Selain itu, terdapat juga orang-orang yang menyerupai golongan tersebut, iaitu golongan yang berdakwa mengetahui perkara gaib dan boleh berhubung dengan kuasa-kuasa yang tersembunyi di sebalik alam maya ini. Okey. Dia kata di sini, di antara kesan syirik menjadikan sarang khurafat dan juga kebatilan. Bila dia bermula daripada syirik itu, macam-macam perkara khurafat berkumpul atas diri dia. Bila dia percaya kepada pokok, dia sembah pokok. Percaya kepada binatang, dia sembah binatang. Dia kata pokok itu dapat memberi manfaat, boleh berdoa minta kepada pokok. Kubur dapat memberi manfaat, doa kepada kubur. Wali boleh mendatangkan mudarat dan juga boleh mendatangkan manfaat. Dia sembah wali, sembah kubur. Dia jadi berkumpulnya sarang-sarang khurafat. Buat benda-benda pelik. Sebab apa? Berpunca daripada kesalahan yang besar adalah perbuatan syirik. Okey, terus. Dalam dunia syirik ini, aspek sebab-sebab dan sunnah alam universal diabaikan. Sebaliknya, pergantungan yang kuat dilakukan kepada tangkai, jampi syirik dan juga ubat guna-guna dan lain-lain. Dulu pakai tangkai kan? Tangkai, jampi, pakai dekat tengkuk, gelang. Sebab ada kepercayaan tu, nak bergaduh dengan orang ke ataupun nak musafir kan, tangkai ni lah sebagai pelindung, gelang ni lah sebagai pelindung. Jadi akidah dia letak di mana? Siapa yang berkuasa? Di mana kuasa Allah ketika itu? Di mana keagungan Allah? Kekuasaan Allah, keagungan Allah, kehebatan Allah, semua ke tepi bila letak kepercayaan kepada tangkai, kepada sesuatu azimat. Sebab tu dalam hadis sebut tangkai, azimat, apa tu semua adalah syirik, kerana meletakkan makhluk, sesuatu bahan, sesuatu benda boleh memberi kesan, memudaratkan ataupun memberi manfaat. Sedangkan ini hak milik mutlak Allah Subhanahu Wa Taala. Memberi mudarat, mendatangkan manfaat adalah hak milik mutlak Allah, bukan diserahkan kepada makhluk. Bila kita kata makhluk boleh berbuat demikian, itu dipanggil syirik. Allah Taala pun dia yakin, makhluk pun dia yakin berkuasa sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala. والله اعلم اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم والسلام عليكم ورحمه الله